teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin membagikan salah satu live Facebook saya waktu pas di acara hiburan dangdut grup New Karisma, entah itu anniversary ataupun juga mungkin kelihatannya itu seperti ulang tahunnya dangdut New Karisma. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Kang Edoy karena sudah memberikan kaos I Love New Karisma. Terima kasih juga buat Kang Didin Jepret yang sudah mengajak saya untuk memegang kameranya, juga yang membantu seperti Kang Asep Sundanes, Kang Sukron. Terima kasih sudah saling membantu, saling mensupport, juga saling mendukung. Dan di situ saya guys sangat terharu juga karena saya ketemu sama para YouTuber, terutama sama Mas Gio guys, karena sangat tidak disangka-sangka di situ saya bisa ketemu sama Mas Gio dan temennya juga Mas Gio, YouTuber yang sudah subscribe-nya sangat tinggi guys, dan videonya juga yang sudah banyak ditonton beribu-ribu, mungkin ratus ribu guys. Dan di situ juga saya ketemu sama Kang Daily Vlog, Jedah Daily Vlog nama YouTube-nya guys. Alhamdulillah saya di situ bisa ketemu. Dan buat teman-teman, terima kasih juga karena sudah membantu mensukseskan acara Dangdut New Karisma, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Edoy karena sudah ngadain acara tersebut. Ada manfaatnya guys, karena kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lain ataupun juga yang baru kenal di sana, kita bisa silaturahmi dan juga saling menyapa guys. Dan di acara tersebut sangat banyak community-community yang hadir, termasuk guys Tumila Arab, Viking KSA guys, Noto, Harmonis, Fos 87, dan juga dari BMI pun juga hadir guys. Alhamdulillah di situ dari pihak BMI memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, dan memberikan bahasan-bahasan yang mungkin bisa jadi panutan untuk teman-teman sesama TKI yang ada di Arab Saudi. Terima kasih dan salam kenal dari saya untuk pihak BMI. Dan dengan hormat saya mohon maaf karena guys mungkin orang berpikir kalau saya itu orangnya sombong, banyak gaya, intinya so. Ya mungkin buat teman-teman berpikirnya seperti itu, yaitu hak teman-teman, hak kepribadian teman-teman, dan hak juga penilaian seperti apa yang ada di dalam pikiran dan hati teman-teman. Karena bagi saya guys, orang itu tidak terlihat dari muka ataupun juga kelakuannya, tapi lihatlah dari hatinya guys. Karena tidak semua orang mempunyai hati yang sama dengan sekal mukanya itu guys, seperti orangnya galak ataupun apa. Kadang kan orang bertato juga tidak tahu seperti bagaimana guys. Jadi janganlah kita saling menilai, jangan saling menjelekan, apalagi memberikan provokasi kepada teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman, jika ketemu saya dimanapun berada saya dan sedang apapun saya, jangan enggan untuk menyapa saya guys, karena saya juga suka menyapa orang lain. Kalau saya duluan yang menyapa, keseringan saya menyapa orang tapi tidak digubris guys. Intinya tidak dikasih respon gitu. Tapi kalau mungkin tidak kedengaran ataupun apa, atau mungkin mereka sedang pusing atau lagi gimana, tapi menurut saya ikhlas, tidak apa-apa. Makanya dari situ saya kalau menyapa orang langsung aja saya salamin guys. Kenapa? Karena kalau kita tidak langsung menyalamin, belum tentu orang itu mendengar guys. Jadi intinya kesalahannya itu hidup dalam diri kita itu seperti itu guys, tanpa menilai bagaimana hatinya orang lain, tapi kita secara langsung menilai kalau orang itu seperti itu kesalahan kita guys. Buat teman-teman yang baru hadir di channelnya saya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya upload. Kita saling dukung dan saling mendoakan agar segalanya terkabulkan dan cepat diberikan kesuksesan. Amin. Simak terus video di Facebook saya guys. Jangan lupa selalu dukung terus channel Saiful Pasmo Vlog. Oke teman-teman, simak video bagaimana pemasangan kamera dan pemasangan alat musik grup New Karisma yang dipimpin oleh Kang Edoy. Yeah.
Saksikan langsung dangdut musik grup New Karisma. Di sini ada komandan Bapak Asep Gobet, guys. Asik polisi, guys.